Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah bererti telah mempertuhankan mereka. Oh, tajuk yang sangat besar ni. Apatah lagi zaman sekarang ni, banyak orang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sesuka hati dia kata haram. Tunjuk ni dia kata haram. Dalil mana datang? Tunjuk pakai tangan je ni. Tak maaf tuan, sila. Macam ni mana kata haram? Yahudi. Besok buat dalil, tak boleh buat dalil. Kata cikgu dia, berkata syekh kami, buat macam ni haram. Berkata syekh kami. Siapa nama syekh kamu? Saya dah lupa. Syekh Hamda tu. Sedap-sedap dia kata haram. Sedap-sedap dia kata Rabina haram. Sebab buat daripada anggur. Maksud dia tak tahu kaedah fiqah dia. Halal yang haram tu macam mana. Bila cakap, dia kata, kamu tu lah, kamu tak asup lah, apalah. Makan McDonald's. Siapa kata? Tak ada siapa kata ulama kata haram. Ulama kata boycott je. Dia tak kata haram. Ulama kata suruh boycott, bukan kata haram. Ada kata haram ke? Tak ada kata boycott je kan? Kata, ada yang kata haram? Ada. Ya? Tak kata boycott, mana boleh? Mana boleh makan daging yang disembelih dengan halal? Mana kata haram pula, mana boleh? Tak kata, oh makan haram, mana boleh? Mana kamu haramkan yang halal, haramkan yang halal, yang haram? Bukan kata Yahudi, Nabi pernah makan daging Yahudi apa? Nabi pernah makan daging Yahudi, Yahudi bagi dia daging yang Nabi makan tu apa dia? Orang musyrikin nak bagi Nabi makanan. Nabi makan. Yahudi bagi daging, Nabi makan. Sedangkan masa tu berlaku tak? Peperangan antara Islam yang ada berlaku. Quraizah, Bani Qainuqa, apa semua. Bani Nadir. Memang terkenal Yahudi benci ya kan? Islam. Tapi dalam keadaan mereka tak mengisytiharkan perang apa semua, dia bagi kita makanan. Halal tak? Halal lah. Cuma isu lain, nak boycott tu isu lain. Itu isu nombor dua. Jangan kamu kata dia haram. Ha. Apa dalil kata boleh? Kita buat tekanan ekonomi. Ada? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat tu, Al-Hashar tu, ma qata'tum min li'natin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'inillahi wal yukhzil kafirin. Kan ketika perang dengan Bani Nadir, tak silap saya, dan Nabi kepung tu, Nabi potong semua pokok kurma. Lalu diorang tak ada makanan. Diorang kata, kenapa potong pokok ni? Bukan Islam melarang potong pokok apa semua. Nabi Allah Ta'ala kata, ma qata'tum min li'natin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillah. Maka itu izin Allah. Allah Ta'ala bagi. Wal yuhzil kafirin, supaya menghinakan orang yang kafir. Jadi kat sini kata, boleh tak bagi tekanan ekonomi, boycott ekonomi? Yes, boleh. Ha, itu isu lain. Ya, faham ya? Jadi dalam bab ni, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Apatah lagi kalau dia kata guru dia boleh berzina. Special guru aku makam hakikat, kamu bukan makam hakikat, kamu ni makam syariat lagi. Lain. Tak apa, pemimpin boleh isytiharkan program-program syirik, tak apa. Sebab dia pemimpin, dia lain. Hukum dia lain. Mana ada kaedah fiqah mana ni? Pemimpin boleh menghadiri majlis perayaan orang kafir. Sebab dia pemimpin. Mana? Hukum mana ni? Hukum mana dah tentang kaedah fiqah mana? Kalau Nabi nak ambil kesempatan, Nabi dia ambil kesempatan perayaan orang kafir bagi ucapan. Sebab zaman tu lagi lah lebih layak untuk bercakap pada majlis perayaan. Sebab apa? Zaman tu mana ada TV? Mana ada Twitter? Mana ada FB nak buat satu pengumuman? Tapi belum buat tak? Para sahabat belum buat tak? Tak. Khulafa' ar-Rashidin ala Ra'asim Khulafa' ar-Rashidin tak buat macam tu. Itu kita bahaya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Atas dasar inilah para ulama' kita banyakannya tak suka dekat dengan dengan siapa? Bukan dengan pemimpin.
Man ata baba sultan uftutin, kata Nabi SAW. Ada riwayat Tirmizi, dia kata man ata baba sultan, siapa duduk dekat pintu sultan, mendatangi pintu-pintu pemerintah, maksudnya dekat dengan dia, uftutin, akan difitnah. Tapi bezakan nak dekat dan nasihat tu lain cerita. Dekat nak dekat, nak menyending-nyending itu. Man ata baba sultan uftutin, akan difitnah. Wallahu a'lam. Ibnu Abbas berkata, waqala Ibnu Abbas yushiku, hampir-hampir kalian, antanzilu alaikum, ditimpa ke atas kamu, hijarah minas sama, batu dari langit. Aqulu, aku kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kata Rasulullah SAW dah kata sekian-sekian, tapi kamu mengatakan Abu Bakar kata Abu Bakar dan kata Umar. Kita baca dulu, nanti kita baca huraian. Apa soal ni pula ni? Seolah-olah dia kata macam ni lah. Ibn Abbas kata, Rasulullah cakap, kau kata, oh Abu Bakar kata buat macam tu, Umar buat macam tu. Jadi kita akan belajar ni dalam kes haji tamattu'. Ibn Abbas kata, buat haji tamattu' macam Nabi nak haji tamattu'. Tapi Abu Bakar dan Umar kata buat haji ifrat. Dia kata, aku bawa hadis Nabi, kau kata Abu Bakar kata, Umar kata. Okey. Tapi kita akan huraikan ini lebih detail lah. Lepas ni jangan pula kita mana-mana, ah itu Abu Bakar Umar, melekehkan Abu Bakar dengan Umar, lain pula. Itu isu lain. Jangan melekehkan pula para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kata ni siapa? Sahabat juga Ibn Abbas. Bukan kita eh. Takut nanti golongan-golongan anti hadis apa semua ni yang tak suka salaf ni yang kata, "Ah itu Abu Bakar dengan Umar." Macam sekarang golongan dia kata bila dia bawa kata-kata ulama seperti kata Imam Malik, "Haula irrijal." Mereka tu lelaki macam kita, macam mereka juga manusia macam kita. Dia ambil kata Imam Malik. Itu Imam Malik yang cakap. Bukan kita yang cakap. Bila kita tu Imam Syafi'i berkata, "Dia manusia juga." Hai, lain. Memang ada manusia juga, boleh silap, tapi tak samalah level kata-kata Imam Syafi'i dengan kita punya yang tak tahu bahasa Arab sepatah haram ni. Okay, faham ya? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Masya Allah, nampak kata salaf ni hebat eh. Aku merasa hairan dengan orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, tapi menjadikan pendapat Sufyan al-Thawri sebagai acuannya. Ha, maksudnya apa kata Imam Ahmad nak kata ni? Kalau ada dalil dengan nas, dengan pendapat, ambillah dalil. Kalau dalil tu lagi jelas. Bukanlah kita kata Sufyan al-Thawri tu tak ambil Quran dengan hadis. Jangan silap faham eh. Sufyan al-Thawri, ulama tabi'in yang hebat, Sufyan al-Thawri. Guru imam-imam kita semua. Bila haddatsana Sufyan, katakan dalam riwayat hadis, berkata kami Sufyan, berkata menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan al-Thawri, siapa salaf, ulama salaf yang terkenal, waraknya dengan ilmunya. Tapi kemungkinan pada masalah sesuatu masalah, Sufyan tak sampai hadis dekat dia. Ini kita kata, bezakan ya. Bukannya kita nak kata ulama tu tak pakai hadis. Kemungkinan hadis tak sampai dekat dia, ataupun hadis yang sampai dekat dia hadis yang tak sahih. Lalu dia berijtihad, dia buat keputusan dengan dia punya pendapat. Kebetulan pula rupanya ada hadis yang berlainan dengan pendapat dia tu. Jangan pula kita kata nak ambil hadis ke nak ambil pendapat tadi? Ambil hadis. Tapi jangan pula kita ngutuk, oh Sufyan tak pakai hadis. Ha, ini masalah. Ini berlaku setengah orang nak ikut sunnah, tapi kadang-kadang dia terlebih over sampai dia kutuk Imam Abu Hanifah tak nak pakai hadis. So kata Imam Syafi'i ni tak pakai hadis, ah, tak boleh lah. Kadang-kadang ulama sebut berhukum dengan apa dalil yang ada pada sekeliling dia tu. Jadi jangan cepat nak memperlekehkan para ulama. Tapi zaman sekarang dah letak hadis sahih kat depan mata. Boom, letak depan mata. Ini hadis sahih. Jangan kamu jadikan kubur sebagai tempat sembahan.
dia nak lawan juga. Ini kita lawan habis-habisan. Ini kita marah. Ini kita macam kata Imam Ahmad tadi. Berarti Imam Ahmad bukan marah kat Sufyan tadi. Imam Ahmad marah kepada orang yang tahu kepada kesahihan hadis dan sanad-sanadnya. Tapi dia ambil juga pendapat manusia. Kena faham benda ni betul-betul. Ada orang mengaku kita belajar ada sanad, ada sanad, ada sanad. Rupanya benda yang kau amal tu benda yang tak sahih. Belajar bukan main. Lagi declare kau belajar kat Islam tak ada. Ustaz-ustaz ada sanad ke? Kita orang tempat kami ada sanad tau. Okey lah, kita tak ada sanad. Kau yang kau pakai sanad ni apa? Beramal dengan hadis yang tak sahih. Walaupun tak sahih ada sanad. Apa benda? Masalah. Apa faedahnya ada sanad tapi tak pakai benda yang sahih? Apa tujuan belajar sanad tu? Nak dapat ilmu yang sahih. Itu kata Imam Ahmad ni. Beramal nak beramal yang sahih. Lepas tu kita marah pada golongan. Dah, kalau macam ulama dulu mungkin tak sampai hadis tu dekat dia. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia bawa hadis sahih, pendapat dia lain dengan hadis tersebut. Bila orang kata macam ni Imam Syafi'i pendapat lain, Imam Syafi'i marah balik orang tu. Kau ingat aku ni baru keluar daripada gereja ke? Kau nampak ke aku ni pakai topi macam pop tu? Kau nampak ke aku pakai macam pakai pendeta Yahudi? Dah jumpa hadis dengan pendapat aku lain, pakailah hadis tu, kata Imam Syafi'i. Jelas tak masalah ni? Jelas. Sebab tu anak murid Imam Syafi'i Al-Buwaiti, anak murid, berapa banyak pendapat dia yang tak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah, berapa banyak masalah tak ikut Imam Syafi'i. Sebab pada pendapat dalil yang sahih, yang jelas ialah tak sama macam pendapat Syafi'i. Sebagai contohnya, anjing. Dan kita majmuk, Imam Syafi'i kata, anjing kalau bukan alio dia, kalau luar je, dibasuh saja. Tak disamak dengan 7 kali. Macam Syafi'i tu. Babi tak dibasuh 7 kali, dibasuh saja macam biasa. Sebab dalil kata babi dibasuh macam najis yang lain. Tak macam dibasuh 7 kali. Basuh 7 kali tu nas je ialah anjing. Sependapat siapa ni? Imam Nawawi. Imam Nawawi masa apa? Masa Syafi'i. Tu kita kata macam masalah air. Dua kolah tak dua kolah. Tadi Dr. Balbasid lagi masalah lagi jelas. Dia lagi pakar syariah. Kita tahu masalah. Kita kata masalah orang yang ekstrim nak ambil pendapat juga walaupun dah datang hadis yang banyak sahih. Bahkan diubah pula makna. Bila kita kata dekat kubur tak boleh buat binaan, sekali kata pendapat ulama kami kata boleh. Yang tak boleh tu sebab bagi kubur tak sempit. Jadi kalau tanah kubur tu luas boleh. Allahu Akbar. Adakah sebab tanah sempit tu Nabi nak laknat masa Yahudi? Cuba kita fikir balik. Takkanlah sebab takut kubur sempit Nabi laknat orang Yahudi, laknat Allah kata Yahudi dan Nasrani sebab bila buat binaan nanti kubur jadi sempit. Macam tu ke? Apa Nabi kata? Apa elah dia? Apa sebab dia? Lalu Allah kata Yahudi dan Nasrani kena menjadikan kubur sebagai sembahan masajid. Itu sebab dia Nabi laknat mereka. Allah Ta'ala laknat mereka. Bukan macam yang kamu anggap. Saya baca satu blog. Satu ustaz tak sebut lah. Kalau saya cakap kan, itu mutuk orang. Tak sebut nama orang. Dia kata larangan itu adalah kerana Nabi takut kubur jadi sempit. Ulama jawab balik, takkan kubur jadi sempit siapa nak laknat orang. Nak laknat jadikan kubur sebagai masjid. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Fitnah ni syirik, kufur, apa semua, rosak iman ya. Atau ditimpa siksa yang pedih. عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَتَدْرِمَ الْفِتْنَةِ. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Iaitu syirik. Al-fitnah tu syirk. Betul dia kata apa? Al-Quran kata al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ada orang digunakan ni fitnah. Fitnah yang apa? Cakap pasal orang tu. Sebenarnya fitnah dalam Quran tu menunjuk kepada syirik dan kufur.
Lepas tu Allah Ta'ala suruh perangi dekat Mekah tu, perangi membuka kota buka Mekah tu, pergi perang orang dekat Mekah. Tu kenapa bunuh orang ni? Itu fitnah kufur syirik tu lebih buruk daripada membunuh. Qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Allah Ta'ala kata Quran, perangilah orang musyrikin itu semuanya macam mereka perangi kamu. Nampak? Iaitu syirik bisa jadi, boleh jadi apabila dia menolak sabda beliau, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Ha, itu kita takut tu. Itu yang kita takut. Bila datang hadis Nabi, kita tolak dengan hawa nafsu kita, dengan pendapat orang lain, sebab tak kena dengan kita punya mazhab kita, tak kena dengan kita punya ni. Bila kata hadis sahih, Nabi tak suka zikir kuat-kuat, dia nak bantai zikir kuat-kuat juga. Tak apa, di pendapat ulama kita. Memang Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi ada ulama buat. Oi, ada ulama buat. Dengan Nabi tak buat, dengan sahabat tak buat, ulama lagi menang dia sahabat dengan Nabi. Yang bagusnya declare tu dalam video tu. Memanglah para sahabat tak buat, tapi ada satu ulama dekat Yaman buat. Satu ulama dekat Yaman. Debat satu ulama di Yaman tu kita buat dengan para sahabat tak buat, dengan Nabi tak buat, kita tinggalkan pendapat sahabat dan para Nabi untuk kerana satu dua ulama tadi. Allahul musta'an. Nanti kita tengok huraian lagi. Huraian dia lagi dalam ni kita akan tengok nanti. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim. Ini biasa kita dengar kan? Adi bin Hatim Ta'in ini seorang Yahudi, masuk Islam, dia ahli kitab. Maka dia mendengar Nabi SAW baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih, anak Maryam. Kemudian Adi menuturkan, maka aku berkata kepada beliau, sungguhnya kami tidaklah menyembah mereka. Yalah, kami bukan sembah mereka. Kita ambil pop tu kata, pop bukan macam tu. Tapi kenapa Al-Quran kata mereka sembah juga? Kata Nabi SAW, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Lalu kamu turut mengharamkannya. Apa contoh mereka mengharamkan apa yang halal? Itu menghalalkan yang haram. Ini mengharamkan yang halal. Ini mengharamkan orang perempuan haid ni makan sama-sama tak boleh. Minum sekali pun tak boleh. Kalau syair cawan ni perempuan haid tak boleh. Ahli kitab Yahudi mengharamkan yang halal. Kita tak ada masalah dengan isteri kita haid, peluk cium pun tak ada masalah. Dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ini banyaklah, ni lagi banyak. Apa dia? Pop sekarang, pop kat UK tu, dia punya father tu boleh kahwin sejenis, boleh dah sekarang. Betul tak? Kahwin sejenis sebenarnya boleh. Minum arak boleh, banyak benda yang dah boleh lah. Maksudnya dia menghalalkan yang haram. Lalu kamu pun turut menghalalkannya, kamu juga turut ikut serta. Aku menjawab ya, kata Adi bin Hatim, aku menjawab ya. Maka beliau bersabda, itulah maksudnya kamu sembah mereka. Nampak? Allah Ta'ala samakan ketaatan dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tu macam sembah. Bahaya. Nabi dah haramkan bid'ah, dia halalkan bid'ah. Dia kata setiap bid'ah tu sesat. Dia kata setiap bid'ah tu, bukan semua bid'ah sesat. Nabi kata setiap bid'ah sesat. Dia kata setiap bid'ah dia tak sesat. Nampak tak? Dia kata haram siapa makan hadis palsu. Dia kata tak apa, untuk tujuan benda yang baik. Itu tu yang lain lah. Allahu a'lam. Saya bagi masa rehat lah. Benda itu basit 10.45. 10.30, 10.45. 10.45. 40 minit lagi. Tapi kita rehat lah. Lagi 1 jam, 2 jam lagi tak kuliah. Jadi siapa nak pergi minum dulu ke kat Jasima ke apa boleh tempat ni. Sebab tajuk ni, tajuk yang besar, kalau saya start, dia tak boleh stop. Dia kena at least 40 minit lagi untuk uraikan tajuk. Wallahu ta'ala alam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.